Kenapa sih ini perut? Kok mulus terus dari kemarin? Lisa, perut gua sakit. Gua mual. Ya ampun, kok bisa? Lu habis makan apa? Enggak, gua gak makan yang macem-macem kok. Mau gua kerikin, takutnya lu masuk angin. Aduh, gua gak biasa dikerik. Tolong beliin gua obat aja deh ke warung. Yaudah, ya gua beliin. Yaudah, lu istirahat dulu Dinda. Besok jangan dulu masuk ya. Nanti gua bikinin surat izin ya. Iya Lisa, makasih ya. Iya. Kenapa lagi Pak? Oh, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian yang menimpa anak-anak kita Pak. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari anak saya soal masalah ini. Oh, begitu Pak. Terus? Saya akui anak saya yang salah Pak. Sudah melakukan perbuatan yang tercela terhadap anak Bapak. Tapi saya mohon jangan lapor polisi atas kejadian ini Pak. Apalagi sampai lapor pihak sekolah. Bisa-bisa anak kita dikeluarkan dari sekolah Pak, karena sudah mencemar nama baik sekolah. Bapak juga tahu sendirilah gimana ribetnya urusan sama polisi. Baik-baik Pak. Kalau gitu, sejujurnya saya gak terima atas kejadian yang menimpa anak saya kemarin. Tapi apa boleh buat, itu karena kita juga sebagai orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan mereka di luaran sana Pak. Betul Pak. Saya juga sangat menyesal terlalu sibuk dengan pekerjaan saya sehingga anak saya jadi begini. Iya betul Pak. Ya sudah, kalau gitu saya juga minta maaf atas kejadian yang menimpa Aldo anak Bapak. Baik-baik Pak, saya juga minta maaf Pak. Oke, kalau gitu apa tindakan kita selanjutnya Pak? Kalau Bapak tidak keberatan, kita damai aja Pak. Jangan umbar kepada siapapun masalah ini. Baik Pak, tapi dengan satu syarat Pak. Kita jauhkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. Jangan biarkan anak kita pacaran di usia dini, mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Oh, baik-baik Pak, saya paham maksudnya Pak. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya Pak. Oh, baik-baik Pak, terima kasih ya Pak. Halo Pak, ada apa Pak? Kamu pulang Robi. Tapi Pak, gimana situasinya? Udah Bapak bereskan Nak. Beneran Pak? Iya, kamu jangan takut, ada Bapak di sini. Iya Pak. Nanti Bapak jelasin di rumah ya. Baik-baik Pak, Robi pulang Pak. Dinda, kamu kenapa Nak? Enggak Pak, enggak kenapa-napa. Aku cuma mual aja kok. Kamu berobat aja ya? Gak usah Pak, aku gak kenapa-napa kok. Cuma masuk angin. Beneran? Iya Pak. Ya udah kalau gitu, Bapak mau ke toko, kamu gak apa-apa kan Bapak tinggal? Iya Pak, gak apa-apa. Bentar lagi juga Lisa datang kok. Ya udah. Lu yakin mau sekolah aja? Iya Lisa, gua gak kenapa-napa kok. Beneran udah gak mual lagi. Iya, udah mendingan. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau lu kenapa-napa, lu telepon gua aja ya. Iya Lisa. Ya udah ayo. Lisa, maafin gua ya. Selama ini gua enggak pernah dengerin nasihat dari lu. Soal apa Dinda? Soal kedekatan gua sama si Aldo. Hah, udahlah. Enggak usah dipikirin. Yang penting sekarang lu udah enggak sama dia lagi. Iya Lisa. Gua nyesel. Gua malu. Gua udah enggak ada harga dirinya lagi. Gua udah ngerasa kotor, Lisa. Hus, gak usah ngomong gitu. Jangan ada yang disesalin. Mendingan sekarang kita mulai lembaran baru, Dinda. Iya, makasih, Lisa. Lu masih peduli sama gua. Iya. Bu, aku mau izin ke toilet sebentar. Iya, silakan, Dinda. Ya Allah. Apa mungkin aku hamil? Enggak mungkin. Enggak mungkin aku hamil. Aku yakin ini cuma masuk angin biasa. Tetapi, aku enggak biasanya ngerasain mual kayak gini. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku enggak bisa gini terus.